kita beserta semuanya melibatkan semua unsur yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini kita mengadakan gerakan menggunakan masker. Kita sudah memberikan kurang lebih 1 juta masker yang memang kita programkan dalam waktu dekat ini 2.500.000 masker yang akan kita berikan kepada masyarakat sebagai bentuk mengajak masyarakat untuk memenuhi protokol kesehatan tadi di kota. Siapa yang rugi? Saya, Pak. Iya, kan? Kalau hal tidak pakai masker di luar rumah, di ruang publik. Bukan hanya saja memperingatkan, tetapi ke depan akan ada sanksi terhadap yang tidak menggunakan protokol kesehatan.